Permasalahan kurangnya ketersediaan air bersih di Rumah Sakit Baru Maburai sudah sering dibahas terutama saat rapat kerja antara DPRD dengan pihak rumah sakit serta instansi terkait. Menyikapi hal ini, Direktur PDAM Tabalong Abdul Bahid menyampaikan pihaknya selalu berupaya menyediakan kebutuhan air bersih yang dibutuhkan pihak rumah sakit. Saat ini PDAM Tabalong melakukan dua cara untuk menyuplai air bersih ke rumah sakit tersebut, yaitu melalui jalur perpipaan yang bersumber dari Water Treatment Process atau WTP di Belimbing dan menyuplai melalui mobil tangki yang diantar langsung ke rumah sakit. Abdul Bahid mengaku pendistribusian air PDAM ke rumah sakit tersebut belum maksimal. Selain karena WTP Belimbing sudah berusia puluhan tahun, kondisi pipa yang sudah tua sering terjadi kebocoran sehingga berpengaruh besar dalam pendistribusian. Meski demikian, dijelaskannya untuk memaksimalkan distribusi air PDAM melalui jalur perpipaan ke RSUD Badarudin Kasim, pihaknya telah mengurangi tekanan air ke pelanggan lain, sehingga tekanan air yang disalurkan ke rumah sakit bisa maksimal. Hari keempat, kalau nggak salah ini udah lancar mengalir ya, walaupun dari jam 10 mungkin sampai jam 1 atau jam 2 pagi ya, kita arahkan ke sana, namun ada beberapa wilayah pelanggan yang jam pendistribusiannya kita kurangi. Jadi kita sistem buka tutup valve ya, sehingga rumah sakit tersebut ya bisa terlayani. Sedangkan untuk suplai air melalui mobil tangki, PDAM mengaku siap setiap saat mengirimkan air sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Hendriani, TV Tabalong melaporkan.